Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share link untuk para pemula nih. Jadi untuk para pemula harus share link di mana aja sih gitu ya kan? Supaya cepat pecah telur dan supaya bisa naikin komisi Shopee affiliate. Jadi yang bakalan aku share ini benar-benar simple banget dan nggak usah ribet gitu. Apalagi buat pemula misalkan ya perlu banget hal-hal simple gitu ya kan untuk promosi Shopee affiliate supaya nggak bingung gitu. Nah pertama kalian tinggal masuk aja ke Shopee. Jadi tips atau hal yang harus kalian lakukan, cari dulu atau pilih dulu produk apa yang bakalan kalian share. Nah untuk pilih produknya kalian bisa pilih di beranda Facebook atau misalkan di flash sale dan lain-lain. Yang penting syaratnya itu tokonya itu udah star seller, star plus, Shopee Mall dan supermarket. Itu adalah hal utama yang harus diperhatikan sebelum kalian share link, oke? Terus setelah kalian tahu syarat itu, kalian tinggal langsung pilih aja nih ya produk-produk yang ada di beranda ini, di beranda Facebook. Kita cek dulu ya untuk produknya yang menurut kalian oke, atau misalkan menurut kalian tuh oh ini kayaknya tuh bakalan banyak yang beli deh, atau misalkan wah kayaknya ini bakalan laku banyak deh. Kalian bisa pilih-pilih aja dan aku bakalan promosiin produk ini. Ini tuh harganya Rp119.000 dan untuk penilaiannya 4,9 udah bagus banget ya kan. Dan untuk pembeliannya Rp3.200, di sini udah Shopee Mall. Jadi dipastikan kalian bakalan dapat komisi karena udah Shopee Mall ya. Kita ambil dulu untuk fotonya. Dan untuk pengambilan foto, ambil aja sebanyak-banyaknya gitu ya kan, supaya apa namanya, supaya orang tuh bisa milih gitu. Oke, kemudian foto udah di-download, di sini ada panah, kita langsung aja salin tautan. Nah, salin tautan udah selesai. Hal yang pertama atau media sosial yang pertama yang harus banget kalian gunakan adalah Facebook. Kenapa aku ngerekomendasiin Facebook? Karena Facebook itu pertama jangkauannya luas, terus yang kedua kalian tuh share gak usah ribet, tinggal masuk aja nih ke beranda ini, kemudian kalian tinggal masukin fotonya. Berikutnya karena fotonya cuman ada 3 ya tadi, kalian bisa cek sendiri. Jadi aku juga cuman dapat 3 foto. Nah, mungkin seperti ini aja ya untuk apa namanya? Untuk postingannya. Oke, seperti ini aja lah ya. Kemudian kita tinggal tulis aja caption. Kayak gini, kemudian tinggal taruh linknya. Tempelin linknya, kemudian posting. Nah, ini adalah hal yang paling simple banget cara share link di Facebook. Selain jangkauannya luas, kalian juga bisa memudahkan orang nih. Kalian bisa lihat ya, jadi memudahkan orang, maksud aku di sini ketika orang tertarik dengan postingan kalian, misalnya dengan foto yang kalian share. Di sini kan kita udah info belinya di toko ini atau belinya di sini. Nah, ketika orang klik link yang berwarna biru ini, kita cek atau kita cross check. Nah, jadi udah bisa langsung bawa orang tersebut ke toko yang tadi tautannya kita salin. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya kan. Ini adalah link yang tadi aku salin. Jadi kenapa aku bilang memudahkan orang untuk beli? Karena
kebanyakan nih orang males gitu, misalnya kayak kita infoin kalau mau beli misalkan klik link bio nomor sekian ya, nomor sekian itu kan mereka harus masuk dulu ke web untuk, maksudnya untuk masuk link bio dan lain-lain. Tapi kalau di Facebook seperti ini yang tadi aku infoin nih, orang tuh bisa lebih mudah langsung klik link yang biru ini, langsung menuju ke tokonya gitu. Jadi kemungkinan besar orang check out juga bisa lebih mudah gitu ya kan. Makanya aku sering banget nge-push untuk teman-teman yang baru banget bergabung dengan Shopee Affiliate Program. Kalian gak usah bingung harus share di mana, karena di Facebook pun itu udah oke banget gitu menurut aku ya. Maksudnya udah apa ya, udah lumayan oke, kalian bisa share di sini sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kalian kalau share di beranda seperti ini harus pastiin ya, linknya itu berwarna biru dan bisa diklik. Karena kadang ada link yang berwarna hitam yang tidak bisa diklik. Kalau gitu kan percuma ya kan, kita share tapi linknya tidak berguna gitu. Itu untuk di beranda. Kemudian yang selanjutnya, kalian bisa pakai media sosial Instagram ya, selain Facebook. Jadi kalian bisa apa namanya, bisa posting di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Itu media sosial utama banget yang harus kalian gunakan untuk nge-share link Shopee Affiliate Program. Kita masuk aja ke cerita, masukin fotonya. Kemudian kita edit-edit. Tambah lagi foto. Tambahin lagi foto supaya lebih apa ya, lebih unik aja editingnya. Nah, kayak gini. Setelah itu kita masukin tautannya. Nah. Sudah. Oh, sorry, tautannya menghilang. Di mana tautan? Nah, ini tautannya ternyata nyelip di sini, guys. Bentar. Karena tautannya itu harus dikecilin. Nah. Oke, nah seperti ini. Terus kalian tinggal tulis caption. Nah, kayak gini. Udah deh posting, mudah banget kan. Dan di Instagram juga lumayan mudah guys. Ini juga sama nih linknya ya, kita klik. Ini juga langsung membawa kita ke toko yang tadi kita salin tautannya. Nah ini dia. Jadi menurut aku benar-benar mudah banget ya bagi para pemula. Kalau misalkan kalian bingung cara share-nya atau misalkan kalian bingung milih produknya, itu nggak usah khawatir. Karena aku udah kasih tutorialnya, kalian bisa cek aja langsung. Dan ini tuh benar-benar tutorial buat pemula yang masih bingung dan masih kayak gimana sih harus share link-nya, terus apa sih yang harus di-share link produknya gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.